Lombok Barat direncanakan akan menjadi lokasi pembangunan stadion utama gelaran Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 dengan kapasitas penonton 60 ribu orang. Alasan Lombok Barat dipilih menjadi lokasi pembangunan stadion utama karena setidaknya membutuhkan lahan seluas 10 hektar. Jika stadion utama tersebut dibangun sesuai rencana, maka lapangan megah itu kemungkinan akan menjadi stadion terbesar keempat di Indonesia berdasarkan kapasitas setelah Stadion Palaran di Kalimantan Timur. Pembangunan yang dimaksud antara lain, renovasi dan revitalisasi venue yang sudah ada hingga pembangunan venue baru di beberapa wilayah, seperti Gor di Turida yang rencananya akan direvitalisasi. Adapun persiapan tuan rumah bersama PON 22 2008 mulai dikebut KONI NTB diawali dengan mengagendakan pertemuan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota guna melakukan konsolidasi.